Okey, assalamualaikum. Untuk kali ni aku nak share sikitlah berkenaan dengan cara untuk mengelakkan longkang berlumut. Okey, tengok ni eh. Nampak tak ni? So sekarang ni longkang. Ini sinki, sinki cuci pinggan. Sini. So dia akan masuk sini, keluar sini. Nampak tak? So dia akan keluar sini. Lepas tu yang keluar situ. So bila dia keluar sini, nampak tak berlumut dia? Nampak tak berlumut? Longkang ni penuh dengan lumut, nampak tak? Sebab apa? Sebab berair. Longkang berair je. Ha, nampak tak? So situ semua berlumut. So kali ni aku nak share lah satu tips. Nampak tak berlumut? Longkang berlumut, lepas tu kotor, nampak tak? So nampak macam orang kata apa? Tak kemas lah. Okay. So benda ni aku dapat dekat ilham ni, dia ilham lah akhirnya. Ilham ni aku dapat semasa aku makan dekat kedai. Aku makan dekat kedai, lepas tu aku tengok ada longkang besar tau. Longkang besar. Lepas tu aku tengok bawah, kenapa tak busuk pun kan? Padahal longkang banyak, longkang ada kan? Kan? So cara dia, dia buat macam ada piping tau. Maksudnya apa benda yang dia buang, dia masuk dalam piping, lepas tu pergi ke longkang besar. Macam ni dia longkang kecil, longkang kecil, lepas tu pergi ke longkang besar. So longkang dia tu bersih tau. So dia masuk dalam piping dia. Okay, ni yang aku nak tunjuk. Benda simple je. Tengok eh. Ah, benda dia macam ni. Nampak tak ni? Ni. Ni ni ni. Ni ni. Okay, kita tengok eh. Yang ni, yang ni keluar ni adalah daripada sinki. Sinki. Okay, nampak tak sinki? So dia keluar direct terus ke piping. Nampak tak piping ni yang aku buat ni, yang saya buat ni. So ini saya dia 3 inci. So yang ni agak-agak lah, agak-agak korang lah macam nak buat kan. Nampak tak? So dia punya idea macam ni. Masukkan air sinki tu. Ni macam ni sinki kan. Tu sinki. Tu. So masukkan air sinki kita tu ke dalam piping. Terus ke dalam piping ni buang ke longkang. Nampak tak? So dia punya idea dia macam tu. Maksudnya apa benda yang kita buang, kita buang ke dalam piping. Nampak tak? So hasilnya tengok longkang-longkang ni. Tengok longkang-longkang ni. Mana ada kotor? Berair pun tak. So macam fitting-fitting ni. Nampak tak penyambungan ni? Penyambungan ni aku tak letak gam pun. Just sambung je. So once kita nak, orang kata apa, nak maintainer, nak cuci, kita buka je. Kita buka je. Benda ni boleh buka ke? Buka je. Kita tembak, kita angkat ni, letak ke atas, kita cuci longkang, settle. Nampak tak? So senang je. Nampak tak? So idea ni korang boleh angkat lah. Aku bagi free je idea-idea sini. Sebenarnya dia sangat berguna tau. Tengok lah. Contoh dia dah berlumut. Berlumut, berlumut kat sini je lah. Nampak tak berlumut? Nampak tak? So bila kat sini tak kisahlah. Janji kita ni longkang tu bersih. Okay. Jelas tak tadi? Benda senang je. Aku just beli fitting T1, lepas tu elbow 1, so penyambung 1. So 3 fitting. Lepas tu just beli paip panjang. Paip panjang biasanya dia jual sebatang panjang 18 kaki ataupun 19 kaki. Aku tak sure sama ada 18 ataupun 20. Lebih kurang macam itulah dia punya saiz. So harga pun tak mahal. So idea ni aku dapat daripada yang macam aku cerita tadi lah, dekat kedai makan. So memang sangat praktikal lah untuk korang buat. Terutamanya kalau korang rumah kampung, tak nak bagi dia berlumut, ada macam ulat-ulat ke apa ke, bau busuk kan. So memang sangat-sangat praktikal. Idea dia sangat simple, tapi kesan dia macam ni. Macam ni cakap. Okay. So kalau nak cuci macam saya cakap tadi, bawa je ke atas, cuci je, tolak je dengan air. Okay. So jika korang dah dapat idea ni, aku berkasi free je. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq. Okay, thank you.